Rapi bersama gua Tom 89. Kali ini gua berada di Sewan. Itu tempat pemakaman kawa kucing. Di sini gua mau makroan. Alat apa aja sih yang dipakai untuk makroan? Nah, ini gua pakai Redmi Note 3 Pro yang dulu pernah gua cebur dan gua lindes pakai mobil dan motor. Sekarang udah terlihat sempurna. Dan ini lensa makronya. Nanti kita pasang seperti ini di sini. Nah, dan nanti di handphone akan seperti ini ya lensanya. Terpasang. Kalian bisa membelinya di toko-toko online. Dan ini objek serangganya ya. Di sini ada hoverfly kawin. Kenapa saya menghadap ke arah matahari untuk mendapatkan backlight di body-body serangganya? Untuk settingan di sini saya menggunakan auto saja karena Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini mode manualnya cuma ada white balance sama ISO saja. Usahakan tahan nafas karena akan shaking. Di samping saya ini di kamera sini. Dan ini objeknya. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa mention saya di Twitter atau di Instagram. Instagram saya tom89_ ya. Itu untuk foto campuran. Untuk yang makro, saya ada akun khusus lagi yaitu tom_ ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Salam jepret.